Ini video ketika saya lagi sakit, si Huren mengerti dan berinisiatif untuk memijitin paha saya. Dan ini berlangsung sekitar beberapa menit dan saya tidak sengaja untuk merecordingnya. Dan saat ini si Huren sangat lucu banget. Kayaknya udah ngerti dengan apa yang dirasakan sama majikannya. Huren, meong. Huren. Ketika saya mau pergi, si Huren dan temennya, si Chelsea, dititipkan di pet shop karena di rumah tidak ada yang jagain. Sementara dititipkan dulu di pet shop. Hubungi saya waktu itu mau pergi ke luar negeri untuk beberapa hari dengan sedikit berat hati, sebenarnya meninggalkan si Huren. Akhirnya dititipkan dulu di pet shop. Huren, hey. Kasihan. Huren, ya sih. Kalau yang ini video keseharian si Chelsea kalau di rumah. Dia suka diem kayak patung. Huren. Nah. Huren. Sepulang dari pet shop. Huren. Sakit. Si Huren. Hey. Huren. Dia Huren. Kayaknya agak sedikit sakit. Kasihan dan sakit. Dia bawanya tidur terus. Tidak tahu kenapa, kena virus atau kenapa. Bawanya tidur sepanjang hari. Kemudian si Chelsea suka nemenin dia kalau lagi tidur karena si Chelsea-nya kesepian dan akhirnya suka bercanda-candain si Huren. Suka jilat-jilatin. Huren tak berdaya, terus diajak bermain sama si Chelsea. Matanya sayu dan tak berdaya. Sementara si Chelsea pingin main-main. Kasihan ngelihatnya. Si Huren sakit dan saya suka belai-belai dia. Biar dia cepat sembuh lagi dan aktif lagi dan bisa bercanda-canda lagi. Sama si Chelsea.
dan dia sakit, dibawa ke dokter, dikasih obat. Sampai sekarang alhamdulillah bisa sembuh lagi. Dan ini si Huren ketika udah sembuh dan bercanda-canda lagi sama si Jasi. Demikianlah video saya, buat mudah-mudahan menghibur buat semua.